Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil ashirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa selawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah Kisah Wanita Pengamal Surat Ikhlas di Bulan Rajab. Di dalam kitab Zubdatul Wa'idin diceritakan bahwa seorang wanita di Baitul Maqdis, Palestina, menjadi seorang ahli ibadah. Apabila tiba bulan Rajab, maka dia setiap harinya membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 12 kali. Karena mengagungkan kepada bulan Rajab. Dia menukar pakaian kebesaran dan mengenakan kain buruk. Pada suatu bulan Rajab, dia menderita sakit, lalu berwasiat kepada anaknya supaya menguburkannya dengan kain buruknya itu. Namun oleh anaknya, dia dibungkus dengan kain-kain mahal karena ingin dipuji oleh orang. Maka anak itu melihat dalam mimpi wanita itu berkata, "Hai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Sesungguhnya aku tidak rela kepadamu." Anak itu terjaga, terbangun dari tidurnya dan merasa ketakutan. Lalu dibongkarnya kubur ibunya. Namun ternyata tidak ada dalam kuburnya. Dan kebingunganlah anak itu. Lalu menangis sekeras-kerasnya. Maka terdengarlah suatu panggilan mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa barang siapa mengagungkan bulan kami, yaitu bulan Rajab, maka dia tidak kami biarkan dalam kubur sendirian dan kesepian." Itulah saudara-saudaraku, betapa hebat dan luar biasanya surat Al-Ikhlas bila diyakini mempunyai kekuatan yang luar biasa sebagai wasilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya dan keagungan asma Allah
di dalam surat Al-Ikhlas, di dalam cerita itu, wanita itu selamat dari siksa kubur dan tidak ada jasadnya ketika anaknya yang merasa berdosa dengan tidak melaksanakan wasiat dari ibunya. Sementara ia justru ingin dipuja dengan menggantinya kain-kain yang indah dan baik. Ternyata itu belum tentu berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kesimpulan singkat cerita tadi, dapat disimpulkan yang pertama, bahwa bulan Rajab adalah bulan yang luar biasa, yang mempunyai nilai ibadah, kalau dilaksanakan akan menjadi berlipat 70 kali. Yang pertama. Yang kedua, amalan wanita ibadah tadi, ahli ibadah tadi, yaitu membiasakan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Itu artinya pahalanya 12 kali itu sama dengan menghatamkan 4 kali membaca Al-Quran. Dari awal sampai dengan akhir. Itulah gambaran luar biasanya suratul Al-Ikhlas. Yang ketiga yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah bahwa menurut pandangan manusia yang baik belum tentu baik menurut Allah. Nyatanya anaknya menginginkan diberi bungkus kain kafan yang baik dengan harapan dipuji oleh manusia, ternyata Allah tidak menghendakinya dan orang tuanya sendiri tidak merasa berterima dengan perlakuan anaknya yang ingin menghormati tetapi salah langkah. Oleh karena itu, yang keempat, bahwa kita dalam melakukan apapun harus dengan ilmu. Karena hanya dengan ilmu, suatu pekerjaan itu akan menjadi bernilai, baik dan berpahala. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya, bahwa nilai ibadah di bulan Rajab sungguh luar biasa dan perlu kita tingkatkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Namun barangkali yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekhilafan, itu semua semata-mata karena kami yang fakir akan ilmu dan tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.